Mukbang sayuran. Cabe, bismillah. Bawang, wortel. Bawang putih. Tomat hijau. Cabe hijau. Tomat. Jahe, bismillahirrahmanirrahim. Bawang. Cabai merah. Bawang putih. Kunyit. Halo guys, kalian makan apa? Aku makannya nasi betutu lah.
Tapi yang spesial aku mau coba sama usus dari Basreng Sultan Bandung. Dan aku pengen tahu rasanya gimana kalau dikombinasi sama ini. Gak usah banyak-banyak dulu, cobanya dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nasinya. Sama ayam betutunya. Ayam betutu. Memang Basreng Sultan Bandung itu dimakan sama apa aja enak. Apalagi ini usus, enak banget. Sakit, aduh sakit. Mau coba yang pedes ah. Yang pedes. Maksudnya itu yang basrengnya, kalau yang ini ususnya. Basreng. Coba enak basrengnya. Coba enak. Ini enak banget. Bang, kenapa gak kerja-kerja? Enggak lah. Kalian kerja, aku libur. Kalian libur, aku liburan lah. Jangan lupa, kalau kalian pengen lihat aku makan yang ekstrim, masuk ke Lipe aku ya. Join Lipe, join Lipe. Kak, tolong dong mukbang bakso, katanya lagi ngidam. Oke. Mukbang bakso. Spesial bakso urat. Ya. Tapi kali ini lebih spesial lagi pakai Basreng Sultan Bandung. Tuh. Banyak nasinya juga ya. Enggak sedikit. Kita coba dulu baksonya ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk Kak Citra yang lagi ngidam. Wah, jatuh. Bismillah. Oh. Ini baksonya bakso urat. Campur dengan bakso Sultan Bandung. Ini juara sih. Celupin ke airnya dulu. Ini mah enak banget. Ini uratnya banyak banget loh. Halo, guys.
Greg, selamat sore. Hey, ada mie ayam nih. Aku mau nyobain mie ayam. Tapi yang spesial, kali ini mie ayam aku campur sama Basreng Sultan Bandung. Gimana rasanya? Kita coba dulu. Oke. Oke, kita tuangin dulu lah. Wow, ini Basreng Sultan Bandung yang pedas. Tuangin dulu. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba sama mie-nya. Ternyata kalau Basreng Sultan Bandung dicampur dengan mie ayam nggak kalah enak juga sih. Boleh juga tuh kalian kalau mau coba di rumah. Kalau kalian makan mie ayam atau makan mie mungkin. Coba nih campurin sama ini Basreng Sultan Bandung. Ini sih kalian wajib coba, ini wajib coba. Udah. Kalau kalian mau cari Basreng Sultan Bandung, cari di TikTok Shop. Pagi guys. Kali ini saya mau nyobain Basreng Sultan Bandung yang original dulu. Pakai nasi. Rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masaknya enak. Campur sama lauk. Wah, ini enak sih. Nah, berikutnya kita cobain yang pedesnya. Ini yang pedesnya. Nah, yang pedesnya nih. Bismillah. Coba sama nasi. Nggak kalah enak juga sih. Sama lauk. Duh, nyerang. Enak, bener. Boleh juga nih. Nah, ada yang terakhir. Aku mau nyobain usus ayam. Ini dari Basreng Sultan Bandung juga. Tuh. Kita cobain. Bismillah. Wah, ini lebih cocok lagi nih. Kalau dipakai jadi teman makan nasi. Empuk lagi. Campur dengan nasi hangat, oh mantep banget. Enak banget. Ngemil Basreng Sultan Bandung dulu . Bagai. Kayaknya enak banget ini kalau buat ngemil. Di sini . Ini dia nih. Basreng Sultan Bandung. Tuh. Kalian mau lihat? Oh, empuk banget, geng. Ini sih wajib dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi udah ngemil Basreng aja. Habisnya enak sih.
apa apa lah. Kalau enak sih, kalian mau, ayo cari di TikTok Shop Basreng Sultan Bandung.